Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sudah pasti jentera-jentera parti untuk semua parti, gabungan parti yang menghantar calon untuk bertanding pada pilihan raya negeri yang bakal diadakan di 6 buah negeri. Sudah pasti parti-parti sudah menghantar calon dan menyediakan jentera parti yang paling kuat untuk bertempur di medan PRN pada masa akan datang yang akan diadakan tidak lama lagi. Saudara-saudara, tiba-tiba satu kenyataan dari Perdana Menteri, dari Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menggemparkan seluruh PAS. PAS kena jawab soalan ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, dalam satu artikel dari Malaysia Kini, tak sokong PAS musuh Islam. Soalan, pemimpin PAS kena jawab, kata Perdana Menteri. Wow, maksudnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, sebagai pemimpin kerajaan, mahu pemimpin PAS untuk menjawab soalan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin mahupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Makna kata, soalan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, tak sokong PAS musuh Islam, pemimpin PAS kena jawab, kata PM. Soalan ini ditujukan kepada semua pemimpin PAS rasanya, dan siapa saja pemimpin PAS dipersilakan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih-lebih lagi, tidak lama lagi PRN, sudah pasti ini boleh menjadi salah satu punca kemenangan ataupun kekalahan kepada mana-mana parti yang bertanding pada PRN. Beliau berkata, ini termasuk kenyataan bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini, yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Apakah benar orang yang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Tok Guru Tan Sri Nik Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun? Ini mereka pemimpin atau Dewan Ulama PAS kena jawab. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Samagaga dekat Permatang Pau. Sebelum ini, Sheikh Muhammad Zainul mengeluarkan kenyataan berbau hasutan berkait isu musuh Allah. Ketika program Himpunan Kedah berselawat pada 24 Jun lepas, namun beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenaan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam AS turun di Gunung Jerai Kedah. Dua, dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwa tapi mengizinkan kepalsuan. Betul ke tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, bagi saya, soalan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pasti mengejutkan ramai orang dan sudah pasti Perdana Menteri menantikan jawaban dari kepimpinan PAS pula. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan ini, membuat soalan ini kepada kepimpinan PAS? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info dan topik yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dalam satu lagi topik yang mengejutkan ramai, satu lagi berita yang tergempar satu Malaysia dengan pemergian ataupun kematian yang pasti mengejutkan ramai, kematian yang mengejutkan Malaysia. Saudara-saudara, artikel ataupun media telah mengesahkan kedua-dua ataupun dalam artikel dari kosmo.com.my. Dua jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Ini pasti satu lagi berita menyedihkan ramai. Dua lagi jemaah Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan jumlah terbaru
meningkat kepada 4 orang di sepanjang musim haji tahun ini. Ini sudah pasti menjadi satu lagi kabar menyedihkan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mohamad Naim Mokhtar berkata, 2 jemaah lelaki berusia 60 dan 72 tahun itu meninggal dunia selepas koma masing-masing akibat serangan angin ahmar dan berkaitan jantung serta paru-paru dijangkiti kuman. Katanya, kedua-duanya meninggal dunia pada Jumaat lalu di Hospital Arab Saudi. Jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan syarik di sini. Saudara-saudara, Malaysia juga ada dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang disahkan oleh anak beliau sendiri, di mana kesihatan Hadi Awang yang sedikit merosot. Namun saudara-saudara, media yang terkini dalam satu artikel juga telah mengesahkan keadaan Tan Sri Abdul Hadi Awang semakin baik dan dipindahkan ke wad biasa, dan itu menjadikan satu lagi berita gembira dengan keadaan kesihatan Hadi yang semakin membaik. Nah, dalam artikel ini lagi, kita telah pergi bertemu dengan waris dan ahli keluarga si mati di sebuah hotel di sini untuk memberi sokongan serta menyatakan rasa simpati ke atas apa yang berlaku. Sehingga petang tadi semalam pun kita masih membuat pertemuan dengan mereka untuk menyampaikan rasa duka cita, selain memberi sokongan dan semangat untuk ahli keluarga atau waris berdepan dengan ujian tersebut, katanya pada sidang akbar semalam. Menurut Muhammad Naim, mereka merupakan antara 3 jemaah yang tidak dibawa untuk berwukuf karena berada dalam keadaan koma. Tambahnya, kejadian itu menjadikan jumlah kematian dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi 4 orang, di mana 2 wanita telah meninggal dunia sebelum wukuf, yaitu pada 4 Januari dan 19 Jun lalu, dan dikebumikan di lokasi yang sama. Kita rakyat Malaysia mendoakan supaya keluarga ataupun waris yang ditinggalkan tetap bertabah untuk menghadapi dugaan ini. Nah, ini satu bagi saya satu berita yang pasti mengejutkan, kematian ataupun pemergian yang mengejutkan Malaysia. 2 jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info seterusnya. Untuk mendapatkan topik-topik panas dari channel ini, Anda boleh tekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini, bersama saya di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dalam satu lagi topik yang mengejutkan ramai, satu lagi berita yang tergempar satu Malaysia dengan pemergian ataupun kematian yang pasti mengejutkan ramai, kematian yang mengejutkan Malaysia. Saudara-saudara, artikel ataupun media telah mengesahkan kedua-dua ataupun dalam artikel dari cosmo.com.my, 2 jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Ini pasti satu lagi berita menyedihkan ramai. 2 lagi jemaah Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan jumlah terbaru meningkat kepada 4 orang di sepanjang musim haji tahun ini. Ini sudah pasti menjadi satu lagi kabar menyedihkan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mohamad Naim Mokhtar berkata, 2 jemaah lelaki berusia 60 dan 72 tahun itu meninggal dunia selepas koma masing-masing akibat serangan angin ahmar dan berkaitan jantung serta paru-paru dijangkiti kuman. Katanya, kedua-duanya meninggal dunia pada Jumaat lalu di Hospital Arab Saudi. Jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan syarik di sini. Saudara-saudara, Malaysia juga ada dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang disahkan oleh anak beliau sendiri, di mana kesihatan Hadi Awang yang sedikit merosot.
Namun, saudara-saudara, media yang terkini dalam satu artikel juga telah mengesahkan keadaan Tan Sri Abdul Hadi Awang semakin baik dan dipindahkan ke wad biasa, dan itu menjadikan satu lagi berita gembira dengan keadaan kesehatan Hadi yang semakin membaik. Nah, dalam artikel ini lagi, kita telah pergi bertemu dengan waris dan ahli keluarga si mati di sebuah hotel di sini untuk memberi sokongan serta menyatakan rasa simpati ke atas apa yang berlaku. Sehingga petang tadi semalam pun kita masih membuat pertemuan dengan mereka untuk menyampaikan rasa duka cita selain memberi sokongan dan semangat untuk ahli keluarga atau waris berdepan dengan ujian tersebut, katanya pada sidang akbar semalam. Menurut Muhammad Naim, mereka merupakan antara 3 jemaah yang tidak dibawa untuk berwukuf karena berada dalam keadaan koma. Tambahnya, kejadian itu menjadikan jumlah kematian dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi 4 orang, di mana 2 wanita telah meninggal dunia sebelum wukuf, yaitu pada 4 Januari dan 19 Jun lalu, dan dikebumikan di lokasi yang sama. Kita rakyat Malaysia mendoakan supaya keluarga ataupun waris yang ditinggalkan tetap bertabah untuk menghadapi dugaan ini. Nah, ini satu bagi saya satu berita yang pasti mengejutkan, kematian ataupun pemergian yang mengejutkan Malaysia. 2 jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info seterusnya. Untuk mendapatkan topik-topik panas dari channel ini, Anda boleh tekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe. Teruskan bersama di dalam channel ini, bersama saya di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas, topik-topik menarik yang ada di Malaysia pada hari ini. Saudara-saudara, tiba-tiba pula ada satu kejutan besar untuk PAS, untuk seluruh kepimpinan PAS, di mana terdapat kenyataan bukan daripada orang biasa, tetapi dari ketua pengarah Jabatan Komunikasi Community ataupun JCOM, Muhammad Agus Yusof, dalam satu artikel dari Malaysia Kini yang amat panas ini. PAS paling banyak buat fitnah, kata Agus. Wow, ini satu kejutan baru, satu kejutan buruk untuk kepimpinan PAS. Di mana kenyataan dari Ketua Pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof menyatakan, PAS adalah parti yang paling banyak buat fitnah. Menulis di Facebook, Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik negara, politik mereka. Antaranya permohonan maaf oleh pesuruh jaya PAS Perak, Razman Zakaria, kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis. Menurutnya, pada 22 Jun lalu, Adun Kubu Gajah Khalil Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik ahli parlimen Sepute Teresa Kok sebagai pengerusi Felda. Terbaru pada 25 Jun yang lalu, katanya Akbar Harakadeli pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng, jika hendak disebutkan senarai fitnah PAS paling banyak, kata Muhammad Agus yang turut menyenaraikan kes saman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, kita juga pernah dikejutkan sebelum ini dengan keadaan kesihatan Hadi Awang yang dikatakan oleh anaknya sendiri, Muhammad Kahlil, bahwa keadaan ayahanda sedikit merosot. Namun kita juga tahu keadaan terkini Hadi Awang yang semakin membaik, semakin pulih, dan dipindahkan ke wad biasa. Namun apa pula komen Hadi Awang ataupun respon Hadi Awang setelah beliau yang baru saja mulai sihat tiba-tiba mendengar pula berita tentang PAS
yang paling banyak buat fitnah. Nah, dalam artikel ini, Agus berkata, sebuah partai Islam, PAS, sepatutnya membawa akhlak yang baik, dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti. Tidak setuju, kritiklah, jangan berkampanye berunsur fitnah, perkauman, penghinaan, dan unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam, katanya. Menurutnya, perbuatan itu menjadi semakin berleluasa setiap kali menjelang pilihan raya. Tambahnya, PH dan BN merupakan parti paling kerap difitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang. Misalnya, katanya DAP didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam, dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik, serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi, tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS. Muhammad Agus berkata, tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam. Kerja ulama menyeru orang supaya beriman, jauh dari mungkar, buat kebaikan. Tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik, supaya Islam dipuji dan dihormati. Demi generasi masa depan, hentikan politik fitnah, ia budaya politik kotor dan keji. Fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik, katanya yang menyeru golongan muda menolak politik fitnah. Nah, bukan menyeru golongan muda untuk ataupun mana-mana pihak menolak PAS, tetapi menolak politik fitnah. Nah, saudara-saudara, setelah kenyataan dari Agus ini, adakah ini boleh memberi kesan yang besar maupun kesan yang kecil, impak yang besar ataupun impak yang kecil kepada parti PAS, di mana PRN pula tiba-tiba, ataupun PRN yang bakal menjelang pada tahun ini, yang diadakan di 6 buah negeri. Dan PRN juga akan dilangsungkan tidak lama lagi. Adakah ini menjadi salah satu kesan kepada PAS untuk menang ataupun mungkin untuk PH yang menang? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini, dan juga tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Sudah pasti jentera-jentera parti untuk semua parti, gabungan parti yang menghantar calon untuk bertanding pada pilihan raya negeri yang bakal diadakan di 6 buah negeri. Sudah pasti parti-parti sudah menghantar calon dan menyediakan jentera parti yang paling kuat untuk bertempur di medan PRN pada masa akan datang yang akan diadakan tidak lama lagi. Saudara-saudara, tiba-tiba satu kenyataan dari Perdana Menteri, dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menggemparkan seluruh PAS. PAS kena jawab soalan ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, dalam satu artikel dari Malaysia Kini, tak sokong PAS musuh Islam. Soalan, pemimpin PAS kena jawab, kata Perdana Menteri. Wow, maksudnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, sebagai pemimpin kerajaan, mahu pemimpin PAS untuk menjawab soalan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin mahupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Makna kata, soalan dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, tak sokong PAS musuh Islam, pemimpin PAS kena jawab, kata PM. Soalan ini ditujukan kepada semua pemimpin PAS rasanya, dan siapa saja pemimpin PAS dipersilakan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih-lebih lagi, tidak lama lagi PRN, sudah pasti ini boleh menjadi salah satu puncak kemenangan ataupun kekalahan kepada mana-mana parti yang bertanding pada PRN. Beliau berkata, ini termasuk kenyataan bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini, yang menyatakan bahwa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah.
Apakah benar orang yang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Tok Guru Tan Sri Nik Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun? Ini mereka pemimpin atau Dewan Ulama PAS kena jawab. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Samagaga dekat Permatang Pau. Sebelum ini, Sheikh Muhammad Zainul mengeluarkan kenyataan berbau hasutan berkait isu musuh Allah. Ketika program Himpunan Kedah berselawat pada 24 Jun lepas, namun beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenaan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam ES turun di Gunung Jerai Kedah. Dua, dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwa tapi mengizinkan kepalsuan. Betul ke tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, bagi saya, soalan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pasti mengejutkan ramai orang, dan sudah pasti Perdana Menteri menantikan jawaban dari kepimpinan PAS pula. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan ini, membuat soalan ini kepada kepimpinan PAS? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info dan topik yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.